Samarinda ini, Kota Samarinda ini ingin menghimbau dalam rangka Hari Perhubungan Nasional. Nah, Bapak Ibu pengguna jalan dan pengendara boleh ya parkirkan kendaraannya di lahan parkir yang ada nih. Enggak boleh ya. Perusahaan masih ya berbolak-balik ke kantor. Kantor juga ingin menyeberang jalan tentunya. Tetaplah untuk melihat sekelilingnya terlebih dahulu ya. Berdiri dulu di tepi jalan, lihat kendaraannya, lalu pastikan kanan, kiri, dan kanannya tetap aman. Ada dua pilihan. Silakan pindah ke tempat nyaman. Jelas itu kan. Bapak mobil masuk ke dalam nggak apa-apa. Yang penting batasnya jangan menghambat pejalan kaki. Intinya itu aja. Kami tertekan. Kami nggak pernah suruh pak. Jadi tolong pindahkan. Kami masih ketularasi hari ini. Kita itu tidak takdir. Kegiatan sosialisasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tertib parkir, agar kita masyarakat terbiasa, bukan membenarkan yang sudah biasa selama ini mungkin parkir di trotoar dianggap benar, padahal itu secara aturan tidak benar. Go, go, power,